Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Perihal drip marketing yang miHoYo berikan kemarin mengenai dua karakter terbaru, yaitu si Yujin dan si Senhei. Nah, disinilah tingkat hype-nya para player Genshin Impact, yang dimana Senhei langsung memperingati peringkat pertama di trending Twitter, teman-teman. Kamu bisa lihat di sini ya. Wow, banyak sekali ya. Nah, yang pertama itu adalah Senhei, dan diikuti oleh Ganyu, lalu Goro. Goro ini ya dikit lagi rilis lah ya. Kalau Ganyu mungkin orang-orang berharap bakalan rerun, atau mungkin ini berhubungan dengan Senhei, yang dimana Ganyu dan Sen ini merupakan anak didik atau anak asuh dari si Cold Retainer. Nah, di sini banyak sekali player Genshin Impact yang sangat-sangat berkomentar mengenai Senhei ini sehingga menjadi trending di Twitter. Mereka banyak sekali yang mencocoklogikan bahwa Senhei dengan Chongyun, lalu dia mencocoklogikan bentuk tubuh si Iula, si Rosaria, Ganyu, dan si Senhei. Mengapa Cryo itu sangat-sangat super messy banget gitu ya. Ya, karakter Cryo emang bagus-bagus sih. Lalu juga ada beberapa yang comparison karakter Senhei dari desain lama dan desain yang terbaru ini. Dan beberapa meme mengenai Ganyu, Senhei, dan si Adeptus Angsa ini, teman-teman. Banyak ya, sangat-sangat gila. Ini bahkan ada yang mencocok logikan loh ya, tentang atribut-atribut yang dipakai Senhei dengan si Chongyun. Dan banyak lagi, teman-teman, meme-meme yang ada di Twitter ini. Nah, untuk Senhei sendiri pun akan rilis di versi-versi berikutnya, teman-teman. Untuk saat ini nanti bakalan ada Goro dan si Ito. Jadi buat kawan-kawan yang ngincer waifu, ya sabar ya. Tolong disimpan primogemnya daripada kalian menyesal. Tapi buat kalian yang banyak primogem ya, terserah mau gacha yang mana aja, silahkan, monggo. Nah, di sini ada juga yang mengedit si Senhei tanpa ya stalking dan sebagainya, dan berbagai macam bentuk kehypan para player Genshin Impact ini, teman-teman, dalam menyambut karakter terbaru nanti ya. Anjir, ini apalagi ya, astaga. Bahkan ada yang comparison seperti ini. Luar biasa ya. So, gimana teman-teman? Apakah kalian juga sangat hype menunggu si Senhei ini? Nah, untuk si Yunjinnya sendiri pun ini belum ada tanda-tanda ya. Nggak tahu kenapa kayaknya Yunjin ini kalah hype dengan si Senhei, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalian hype-nya sama Yunjin atau si Senhei, teman-teman? Silahkan aja tulis komentarnya di bawah ya. Dan ya, itu aja untuk penjelasanku. Buat kalian, selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye.